masker di daerah Gunung Mas ya. Ini kan libur panjang dan puncak ini salah satu yang diminati oleh wisatawan dari berbagai daerah, khusus dari Jakarta. Sehingga hari ini kita turunkan anggota untuk melakukan operasi di wilayah puncak. Dan saat ini perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Bogor dendanya sudah mulai naik. Yang tadinya 100, yang tadinya 50.000 sekarang sudah 100.000. Dan tadi begitu banyak masyarakat yang kita dapatkan, langsung kita denda, kenakan sanksi. Ya, rata-rata semua dikenakan denda, ya, yang 100.000 itu.